Juga nggak manggil loh. Oh, balik. Hanan. Hanan. Kelas berapa? 3. Oh, kelas 3 lah. Hebat. Udah. Hanan nanti mau nyanyi lagi? Iya. Mau ya? Mau. Sekarang Hanan duduk dulu sana ya. Tunggu dulu. Siap, gerak. Ajak kiri, gerak. Kiri. Ajak kiri. Maju, Jen. Wah, ini luar biasa. Ini. Calon generasi kita nanti. Iya. Pak RT. Gimana penampilan aku udah seperti gadis-gadis desa yang siap diculik sama om-om ini? Siap diculik. Iya. Kalau dulu zaman itu. Seperti apa tadi? Enggak. Tapi buat ini, loh. Ini tokoh-tokoh pahlawan zaman dulu. Wah. Dulu pernah muda. Sudah ya. Ini pas sing tak bumi ini. Apa? Pak D itu kok punya inovasi baru lagi. Dulu warungnya yang di desa. Bener. Rame. Sudah maju. Sekarang coba lihat yang di kota ini. Iya, sekarang kita masuk ke kota. Jadi warung germas. Warung sewu, Mas. Iya. Ini punya banyak sekali. Enggak ngarepe gitu lah, mobilnya mana? Tentu kita enggak ditabrak ya. Kemana mobilnya? Ngarepe tunggu lawang sewu kan ngeri ada yang ngarepe. Sudah, Mas. Enggak, ini kita di taman. Oh, di taman. Ya. Iya. Pemirsa dari rumah pastinya juga bertanya-tanya ya. Loh, kemarin kok di warung lesen, iya sekarang kita udah pindah tempat ke kota. Nah. Dengan situasi yang berbeda, nuansa yang berbeda. Nah, ya, sekarang di mana Pak De sekarang? Nah, itulah. Penasaran banget kita malam hari ini temanya apa gitu kan. Makanya kita panggil Pak De aja. Pak De, warungnya udah buka, Pak De. Merdeka! Merdeka! Pak De, ini para pejuang zaman sekarang nih. Ini kan pejuang zaman dulu dahulu. Ini para pejuang zaman masa kini. Iya. Pak De, kita pada malam hari ini apa sih, Pak De? Wah, bangsa yang merdeka menuju masyarakat yang sehat. Jadi kalau kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Setiap bangsa, ya segala bangsa. Tetapi mengisi kemerdekaan adalah kewajiban setiap warga negara.